Okey, Syamim, kenalkan diri sikit. Saya Muhammad Syamim Ali Muhammad Zubri. Saya baru sampai, baru balik sini bulan 12 ni. Saya daripada Rimau Muda, Rimau Muda B. Tuan ni Syamim juga pernah. Lepas tu saya balik main training yang Kedah lah. Okey, bagaimana persembahan keseluruhan pasukan dan juga keserasian dengan pemain lain? Keseluruhan ni okey boleh main, tapi finishing tak ada. Finishing kita banyak training finishing lah lepas ni. Keserasian dalam tim tu masih lagi bercari-cari lah. Kita cari keserasian dengan tim lah, dengan player semua. Semasa di Harimau Muda dulu, di manakah pengalaman yang paling tertinggi yang pernah anda bermain? Di Harimau Muda, main kami main drama Liga Perdana. Tu ni, okey lah, not bad lah, main okey lah, semua okey, coach pun okey. Lepas tu, masa tahun 2010 tu lepas, saya main Liga Presiden dengan Bawah 17. Bawah 17 KLL, champ Presiden. Presiden kami champion, lepas tu satu team naik Liga Perdana. So, okey lah. Jadi umur baru 18 tahun ni? Saya umur 18 lah macam ni. Okey. Paling muda nak cari kesian dengan player semua lain. Rasa jugalah. Ucapan kepada peminat hijau kuning? Peminat hijau kuning. Dengan apa? Dengan berhenti menyokong kami lah. Kami akan cuba sedia upaya untuk memuarkan hati para penyokong lah lepas ni. Kami akan training minggu. Pada 24 bulan ni kami ada satu lagi game friendly. Dan 25 ini akan berangkat ke Thailand sebelum preparation untuk split terdepan. Okey, sedikit ucapan Pulun Kedah Pulun dengan semangat. Pulun Kedah Pulun. Okey, thank you.